skor mayor 6. Pada penulisannya, biasanya dituliskan akor yang dimaksud ditambahkan angka 6 di belakangnya. Dikarenakan akor mayor 6 tidak melebihi unsur notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, maka mayor 6 tidak membutuhkan not apapun selain syarat triad akor, dalam hal ini akor mayor do mi sol ditambah nada ke-6 la. Kita langsung terapkan pada akor E mayor. Akor E mayor memiliki unsur notasi do sol do mi sol do. Agar menjadi akor E mayor 6 atau E6, kita tambahkan ada la pada senar 2 fret 2. Maka bentuk E mayor 6 atau E6 open string seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk F mayor 6, jika kita memaksakan dalam bentuk yang mirip dengan E mayor 6 tadi atau E6, akan kesulitan dalam bentuk penjarian. Oleh karena itu, daya kreatif kita dituntut untuk mampu mendapatkan solusi. Ada baiknya kita mulai dari G pada senar 6 untuk akor tertutup. Akor G mayor memiliki unsur notasi do, mi, sol, do, sol, do. Untuk mendapatkan nada ke-6, artinya nada do pada senar 1 kita turunkan. Do, si, la. Maka bentuk akor G6 seperti ini. Jika kita ganti posisi jari seperti ini dan kita letakkan jari telunjuk seperti ini, kita geser A6. Nada yang berada di tengah-tengahnya menjadi G crash 6 atau A turun A mol 6. Oke. Dari A6 kita naik B6. Nada yang berada di tengah-tengahnya pun menjadi A naik setengah A crash 6 atau B turun setengah B mol 6. Lanjut dari B6 geser setengah C6. Dari C6 geser lagi D6. D6 di tengah-tengahnya antara C dan D bernama C crash 6 atau D mol 6. Oke, kita lanjut. Dari D6 kita geser lagi E6. Nada yang berada di tengah-tengah antara D dan E, D crash 6 atau E mol 6. Dan disinilah letaknya dari E6 geser sedikit F6. Tadi solusi di sini kita letakkan di sini. F6. Oke, kita lanjut ke senar 5. A mayor memiliki unsur notasi do, sol, do, mi, sol. Untuk menjadikan A6, maka kita menambahkan nada la yang terletak pada senar 1. Artinya semua senar yang berada di ruas atau fret 2 kita tutup.
Jika kita letakkan jari seperti ini, lalu kita geser B6. Kita geser lagi C6. Lagi D6. Geser lagi E6. Geser lagi F6. Lagi geser G6. Geser lagi kembali A6. Sama persis di sini, hanya ini pada frekuensi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut D mayor pada senar 4 open string. Unsur notasi D mayor akor Do, Sol, Do, Mi. Untuk menjadi akor D6, maka nada Do yang berada di senar 2 fret 3 kita turunkan Do, Si, La. Maka untuk akor D6 seperti ini. Jika posisi jari kita jadikan seperti ini, lalu kita geser E6. Geser lagi F6. Geser lagi G6. Lagi A6. Lagi B6. Geser sedikit C6. Geser lagi D6. Kembali seperti di awal, namun ini pada frekuensi yang lebih tinggi. Oke, mari kita mainkan.